Benteng Bogoraya atau BBR Peduli Kasih yang dipimpin langsung Ketua BBR Zona 3 Dadeng bekerjasama Yayasan Siliasi Megamendung laksanakan giat penyemprotan cairan disinfektan guna memutuskan mata rantai penyebaran virus corona yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Walaupun dengan peralatan yang sederhana, Wadadeng Sapaan Akrab Ketua BBR Zona 3 ini beserta anggotanya selalu semangat dalam hal peduli terhadap masyarakat. Apalagi di masa sulit seperti sekarang ini, BBR akan terus peduli kepada masyarakat dalam rangka memutuskan mata rantai virus corona. Target penyemprotan cairan disinfektan serta himbauan kepada masyarakat ini antara lain Desa Megamendung, sepanjang Jalan Raya Cipayung, dan berakhir di Kampung Nango, Desa Cimandai, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di rumah kediaman Ketua BBR Zona 3. Alhamdulillah, dengan kerjasama yang baik di antara anggota sama Ketua berjalan dengan baik walaupun agak singkat gitu. Alhamdulillah respon dari masyarakat juga dengan kehadiran kita action di lapangan atau di tempat yang kami kunjungi sama Bunda Nani, sama ranting pasir jamu serta jajaran. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya musibah ini bisa cepat Allah angkat dan masyarakat bisa berjalan dengan tenang. Sementara itu, Bunda Nani dalam himbauannya sepanjang jalan yang dibantu dengan pengeras suara mengajak masyarakat untuk tidak panik dan sebaiknya berdiam diri dan berada di rumah saja. Mengurangi intensitas pertemuan yang tidak penting dan apabila bertemu kerabat, cukup memberikan salam dengan posisi sedikit membungkuk. Sedangkan untuk para pelajar diwajibkan belajar di rumah dengan diawasi oleh orang tua, kerabat, dan handai taulan. Untuk instansi pemerintahan, tetap memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, namun tetap harus memperhatikan SOP dalam rangka pencegahan menyebarnya COVID-19. Dan untuk masyarakat, apabila kondisi badan kurang fit dan ada gejala sakit corona, jangan ditunda untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit yang terdekat. Benteng Bogoraya Peduli Kasih mengajak seluruh masyarakat bersama-sama untuk memutuskan dan meminimalisir mata rantai virus corona dan semoga dengan cara yang kita jalani sesuai dengan arahan dari pemerintah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan semoga negara kita dapat melewati masa-masa sulit seperti ini. Dari kami mungkin tambahannya himbauan buat masyarakat. Kami dari BBR, BBR Peduli Kasih, juga BBR Rescue menghimbau untuk masyarakat, sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, sayangi masyarakat kita. Untuk itu ikuti anjuran sesuai dengan anjuran dari pemerintah, lockdown. Lockdown, diam di rumah, tidak kemana-mana, kita putus mata rantai virus corona. Itu. Palapa TV News mengabarkan dari Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. BBR Peduli Kasih, yes!